Matt. Okay, tajuk yang kelima. Yeay, dah sampai tajuk kelima. Adalah peratus. Bahasa Melayunya peratus. Bahasa Inggerisnya? Percentage. Persen, ya, yeah, persen. Berapa persen? 25%. Persen kan? Cerita P. Ramlee. Dalam cerita P. Ramlee, tiga Abdul. Siapa pernah tengok angkat tangan? Doremi. Tiga Abdul. Saya cakap Doremi perginya. Siapa pernah tengok tiga Abdul angkat tangan? Cerita P. Ramlee. Cerita apa tu? Tiga Abdul lah tajuk ceritanya. Kesiannya kamu. Kamu tengok cerita Korea je kamu Siti. Siapa pernah nak tengok? Angkat tangan, angkat tangan. Tak minat. Okey. Ah, tak. Okey, lah. Okey, okey. Sebenarnya okey, eh dengar sini. Match. Okey, yang tak pernah tengok nanti pergi dekat YouTube cari. Type situ tajuk tiga Abdul. Tiga, tiga. Three Abdul. Tiga Abdul. Cari cerita P. Ramlee tu. Okey, dalam cerita itu bapa mertua P. Ramlee kan? Bapa mertua P. Ramlee ada seorang penasihat. Misai Kontut. Ah, betul. Tak pernah tengok, kesian kamu. Cerita P. Ramlee ni bagus. Dia banyak pengajarannya. Betul? Bukan cerita sejarah. Dia ada pengajaran. Di sebalik cerita itu ada pengajaran. Ini tengok cerita Doraemon, SpongeBob, cerita Korea. Okey. Saya bukan nak cerita Misai Kontot si penasihat itu. Dia ada namanya Tuan Penasihat. Soalan saya. Berapa persen yang Tuan Penasihat itu perlukan, yang Tuan Penasihat tu minta daripada bapa mertua P. Ramlee, jika bapa mertuanya dapat harta daripada P. Ramlee? Okey, itu soalan saya. Nanti balik cari, tengok cerita tu. Berapa persen dia minta? 3. Jangan jawab sekarang, jangan jawab. Balik nanti cari part yang itu. Boleh? Okey, dia minta dalam bentuk apa? Peratus. Okey, dia minta dalam bentuk peratus. Okey, apa guna peratus ni? Saya nak tanya dulu, apa guna peratus ni? Mana lebih untung? Minta dalam bentuk peratus atau minta dari bentuk terus nilainya? Nanti dulu. Tengok dulu. Kamu main sebut je. Kamu kan tahu pun. Okey. Contohnya macam ini. Kamu ada satu syarikat. Okey. Ini syarikat kamu. Ini kilang kamu lah. Kilang kamu ni macam reban ayam lah. Contohnya meniaga ayam. Ini kilang kamu. Okey. Ini kamu. Okey, ini kamu, ini kawan kamu. Okey, tengok ni, tengok. Okey, ini kamu, ini kawan kamu. Kamu buka perniagaan. Okey, kamu buka perniagaan. Kamu yang menguruskan perniagaan ni, perniagaan kamu ni, katakan ini kawan kamu, dia share saham. Okey, dia bagi, boleh bagi modal lah. Dia bagi modal, katakan dia bagi RM 5,000. 5,000. Dia bagi 5,000 untuk sebagai modal untuk dia, untuk kamu berniaga contohnya kan. Lepas itu kawan kamu cakap tiap-tiap bulan bayar ke aku RM 500. Okey. Tiap-tiap bulan RM 500. Atau tiap-tiap bulan kamu kena bayar pada saya 50%
peratus daripada keuntungan. Ha, daripada keuntungan. Okey, soalan saya. Mana yang lebih untung? Minta duit terus 500 atau 5% daripada keuntungan? Tahu tak macam mana pengiraan? Macam mana kamu tahu? Kamu tak tahu berapa ringgit? Tarap bahagi. Okey, soalan saya. Kalau dia untung RM 100. Seratus mana maunya? 1000. Okey, kalau dia untung 1000. Okey, kalau dia untung 1000, dia kena bayar pada kawan ni berapa? 500. Kalau dia minta 500 lah. Okey, sebab dia minta 500. Kalau dia minta 50% daripada keuntungan, dia dapat berapa? 50% daripada 1000. Berapa? RM 500 jugalah. Kan? Kan? Ha, itu masalahnya. Faham tak? Faham? 50 per 100 daripada keuntungan dia berapa? 1000. 1000 berapa? 500 juga. Apa yang tak fahamnya? Itu kalau untung 1000. Kalau dia untung 2000? Kalau dia untung 2000, berapa peratus dia dapat? 1000. RM 1000. Ha. Okeylah kalau dia minta 500 je. Baik dia minta 50% daripada keuntungan. Tak tahu je kalau tiba-tiba dia rugi. Dia rugi, sudah tak dapat yang 50% ni kan. Ha, itu kena tahu. Kena tahu. Diskaun 50%. Diskaun tu maksudnya apa? Selalu beli. Ha, ha. Selalu pergi kedai. Diskaun tu apa? Offer. Offer, ha, offer. Apa dia? Potongan harga. Harga potongan, harga potongan. Potongan harga. Diskaun. Eh, lain. Mana pula? Ha. Kalau Vicky cakap harga potong, saya boleh terima. Kalau kamu cakap harga potong, saya potong kamu. Okey. Boleh faham? Ha, kena tahu. Kalau tak nanti kamu kena tipu sahaja. Boleh? Okey. Kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan peratusan. Bangun. Bangun. Ah, ha, video belakang sana. Dia jauh punya pun bersembang juga kan. Sana sana. Okey, yang lain tengok muka surat 106 itu. Bangun duduk belakang. Peratusan ialah pecahan dengan penyebutnya. Penyebutnya berapa? 100. Baru dia akan dapat per itu. Itu sebab namanya per. Peratus. Peratus. Per apa? Peratus. Dia tak sebut per ribu. Ha, kalau dia cakap per ribu. Kalau per ribu. Per seribu lah. Ya tak? Ha, peratus ialah pecahan yang dengan penyebutnya 100. Contohnya. Okey. Contohnya. Saya ada 50 peratus. Okey, ini simbol bagi peratus. Boleh? Ini simbol bagi peratus. Pernah jumpa ke tak pernah jumpa ni? Ha, ni senang ni ulang kaji je lagi kan. Ini simbol peratus. 50 peratus ini maksudnya 50 per 100. Maka yang inilah yang kita namakan per 100. Ya, ini kita panggil penyebut ke pengangka? Penyebut. Dengan penyebutnya 100. Okey.